Assalamualaikum guys, salam sejahtera semua. Saya Samsul dalam channel Acoy Excel. Ya, video kali ini saya kongsikan lagi tentang cara tukar ini bulb LED pada lampu ketiga, break lampu ketiga Proton J2. Ini just selak dah. Di dalam ni ada screw bolt 10mm, 2 biji ya, size 10. Buka dulu ni screw. Ini ball nut. Kita buka. Kita buka pakai tangannya dulu. Okay, dia ada konektor di sini, ada spring tarik ya, tekan tarik. Dan dia ada screw Philip untuk buka panel LED itulah. Oh ya, ada tips lagi, kalau kita tukar dengan aftermarket punya LED yang ini, saya pakai aftermarket punya LED. Yang lubang di dalam tuh kena modified lah, kena kasih besar sikit. Sebab LED yang original dia kecil kan, yang ini LED aftermarket ni dia punya bracket tu besar sikit. So lubang yang di panel ni, yang ini ni, yang ini kena kasih besar sikit lah lubang dia. Ya, ada 3 biji yang terbakar sudah. Ini yang aftermarket punya lah, biasa dijual online. Ada yang jual 10 biji, 20 biji, ada 50 biji, ada juga yang jual 100. Dia murah lah kalau kita beli online. Aftermarket punya LED T5 lah. Biasanya kalau untuk break ni T5. Nah, ini yang original, bulb original. Biasa jual ni RM2 atau RM3 sebiji. Ha, ni RM3 tu, hari saya beli RM3 satu biji. Ini kena guna 10 biji ni. Yang aftermarket ni murah sikit lah kalau kita beli online. Ada yang jual RM12, kadang-kadang 30, 40, 50 biji. Saya hari tu beli lain-lain jenis sebab mau cuba dia punya cahaya kan. So kadang-kadang yang warna putih pun boleh pakai sebab dia punya yang plastik tu di luar tu cover dia merah juga kan. Cuma tidak merah betul lah dia punya cahaya. Ada 3 biji sudah ni yang terbakar. Juga warna putih. Warna putih di dalam ya, putih. Nanti kalau kita tutup cover tuh merah kan. So dia merah jugalah tapi tidak merah betul. Ya macam kuning-kuning. Warna campur-campur. Pasang balik soket. Hasil dia macam inilah. Merah. Merah kuning, merah kuning. Pasang balik bolt.
Boleh, siap sudah. Jangan terlampau kuatlah sebab ni plastik. Kalau kuat betul nanti pecah pula kan. Kita pasang cover dan siap. Alright guys, itu saja perkongsian untuk lampu brake ketiga Proton Gen 2 tukar LED aftermarket punya. Sampai kita jumpa lagi di video-video seterusnya. Wassalam.